Timur-Timur Hercules diketahui banyak membantu TNI yang bertugas di sana. Hercules dipekerjakan sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer di Timur-Timur. Perjalanan hidup Hercules memasuki babak baru ketika pindah ke Jakarta. Latar belakang Hercules datang ke ibu kota adalah untuk menyembuhkan tangannya yang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSPAD. Tangan yang terluka itu kemudian diamputasi. Sayangnya, Hercules enggan menjelaskan terkait penyebab cederanya itu. Merasa tidak tahan dalam perawatan di RSPAD. Kamu peluk dia aja, peluk dia. Jadi pelandangan. Dia butuh orang peluk. Tanpa di tanah abang. Hidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya. Kalau videonya tentang apa? Kalau banyak yang bayi-bayi semua. Itulah Hercules lalu membawa kolor anjing. Daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh keluar, kata Hercules. Bahkan waktu itu setiap malam saya tidur dengan Hercules lalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan, lengah sedikit melawan. Balik lagi. Adapun Hercules secara terserah mengaku sebagai seorang preman tanah abang. Hercules mengaku bahwa menjadi preman lebih banyak suka daripada duka. Jadi preman sukanya lebih banyak daripada dukanya, ujar Hercules. Hercules juga mengaku bangga saat dirinya dibilang preman.